تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Yufit itu. Oke adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang persamaan garis jika diketahui dua titik. Nah, kali ini Kak Hasan akan menjelaskan materi tentang persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang lain. Nah, bagaimana cara menentukan gradiennya dan persamaan garisnya? Ya, simak penjelasannya berikut ini. Menentukan persamaan garis dari gradien dan titik. Nah, ini rumusnya. Yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini. Ya, jadi nanti diketahui titiknya apa? X1, Y1, dan diketahui sebuah gradien. Nah, ini Kak Hasan akan kasih contoh ya. Contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis jika diketahui M-nya itu adalah 5, terus dan juga melalui garisnya itu melalui titik (3,4). Ini. Nah, jawabnya seperti ini. Kita masukin ke rumus ini. Ini X1 sama Y satunya. Ini M-nya sudah ada. Berarti kita masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti ini Y dikurangi Y satunya 4 sama dengan M-nya 5 dikali X min X1, X dikurangi 3. Dan kita kalikan satu-satu ini. Nah, berarti Y min 4 sama dengan ini kali ini 5X. Ini 5 kali min 3 min 15. Gini. Jadi kalau min 4 pindah kanan, jadi Y sama dengan 5X ya, min 4 belakangnya jadi plus 4, 4 kurangi 15 itu min 11. Sudah ketemu ya. Jadi ini persamaan garisnya. Oke, udah ya, tinggal dimasukin ke rumus ini aja. Oke, kemudian contoh yang kedua. Pertanyaan masih sama. Tentukan persamaan garis
yang melalui titik, misalnya min 4, min 6 dan memiliki gradien tiga per lima. Oke. Sekarang datanya ini M-nya ya. Gradien tadi dari sini kita dapat M-nya adalah 3 per 5. Dan ini X1, Y1-nya. Nah, lalu ya kita masuk ke rumus yang itu tadi yang sama. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini Y dikurangi Y satunya min 6, Y kurangi min 6 sama dengan M nya 3 per 5 dikali X min X satunya min 4, X min min 4 ini. Terus ini nanti penyebutnya ini 5 dikalikan silang ke sini, dikalikan ke sini ya. Jadi 5 pindah ke depan kali Y min min 6, jadi Y tambah 6 sama dengan ini 3 kali X min min 4, X tambah 4. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita kalikan 5 kali Y, 5 kali 6 di 5Y tambah 30 sama dengan ini 3x tambah 12. Gini. Lalu pindah-pindah ke kanan aja biar x-nya positif. 3x. 5y pindah kanan jadi min 5y. Terus ini 30 pindah kanan jadi min 30 ya. 12 kurangnya 30 adalah min 18. Jadi ini ya, ketemulah persamaan garisnya. Ya. Jadi M-nya 3 per 5, titiknya X1, Y1-nya min 4 sama min 6. Tinggal dimasukin ke sini ya, X1, Y1 sama M-nya dimasukkan. Nanti ini udah ada pecahan gini, tinggal yang penyebutnya dikali silang ke sini. Terus dikalikan satu-satu, terus pindah ke satu ruas ini ya, seperti itu. Oke, ini hasil dari persamaan garisnya ya. Insyaallah enggak susah, tinggal dimasukin ke rumus ini aja. Ya adik-adik, jika adik-adik mengalami kesulitan, nah, Kak Ahsan tak andainya mengingatkan adik-adik untuk selalu minta tolong berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar matematika. Ya, ingat ketika kesulitan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dari Allah Ta'ala agar adik-adik bisa memahami matematika dengan mudah. Kemudian jika nanti adik-adik buntu mengerjakan soal, tidak bisa mengerjakannya, adik-adik boleh tuliskan soal di kolom komentar. Insya Allah Kak Ahsan akan bantu untuk menjawabnya. Oke? Ini adik-adik ya, agar lebih jelasnya silakan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu. Ya, adik-adik, ini materi tentang persamaan garis jika diketahui gradien dan sebuah titik. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Kak Ahsan akan berikan latihan soal mengenai materi ini agar adik-adik lebih lancar lagi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.